Bagi Anda pecinta kucing yang ingin mendapatkan banyak informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan kucing, Anda berada di video yang tepat. Dalam video ini akan dijelaskan tentang fakta-fakta dan jenis-jenis dari kucing bengal. Kucing bengal adalah hasil persilangan kucing hutan dan domestik yang cukup populer. Kucing bengal berasal dari hasil persilangan darah domestik short hairs dan Asian leopard cat. Kucing bengal mempunyai bulu dengan bintik-bintik yang mirip dengan macan tutul. Kucing bengal terbilang sangat cerdas dan aktif bergerak, serta gemar memanjat dan bermain dengan air. Harga kucing bengal sendiri bisa mencapai $2,000 Amerika hingga $25,000 Amerika atau sekitar 28,5 juta rupiah hingga 356 juta rupiah. Berikut fakta-fakta dari kucing bengal. 1. Asal-usul kucing bengal. Kucing bengal dicapai dengan mengawinkan macan tutul Asia yang kecil dan liar dengan kucing peliharaan, sehingga menghasilkan tampilan liar yang disukai banyak orang tanpa bagian agresi liar. Kucing bengal pertama kali dikembangbiakan oleh Jane Sudden Mill pada 1960-an di Amerika Serikat dan secara resmi diakui oleh International Cat Association pada 1991. 2. Tidak mungil. Meskipun tidak sebesar kucing gentleman chowon, kucing bengal masih memiliki tubuh yang berotot dan atletis. Mungilnya kucing bengal bisa mencapai berat 8-15 pon. Kucing ini memiliki bulu dengan bintik-bintik yang mirip dengan macan tutul, memberi mereka penampilan kucing hutan yang eksotis. Kucing bengal adalah satu-satunya ras kucing domestik dengan tanda rosetta, motif seperti bunga mawar pada bulunya. Bintik-bintik ini bisa bermacam-macam warna, termasuk kuning tua, coklat, dan hitam. 3. Punya banyak energi. Kucing bengal adalah salah satu kucing yang memiliki banyak energi. Kucing yang bersemangat ini sangat aktif dan hampir selalu bergerak. Mereka juga memiliki sifat yang cenderung waspada. Sifat ini yang dibutuhkan oleh nenek moyang macan tutulnya untuk bertahan hidup. 4. Menyukai air. Kucing bengal memiliki kegemaran yang unik untuk bermain di air. 5. Bulu yang berkilauan. Jika dilihat secara saksama, bulu bengal mungkin tanpa memiliki kilau warna-warni. Sifat ini juga disebut berkilauan atau glittering. Karakter ini membuat bulu kucing bengal tampak seperti ditaburi debu peri kemasan. 6. Suka berinteraksi. Kucing bengal berkembang dengan interaksi yang konsisten. Hewan sosial ini senang menghabiskan waktu bersama pemiliknya. 7. Mudah dilatih. Kucing bengal adalah jenis kucing yang sangat cerdas. Mereka suka mempelajari trik baru dan mereka dapat dilatih untuk melakukan perintah sederhana seperti mengambil mainan. Mereka bahkan dapat dilatih untuk berjalan bersama pemiliknya dengan tali. Jenis kucing bengal. Kucing bengal dibedakan menjadi dua macam, yaitu kucing bengal rosetted spotted dan kucing bengal marble. Berikut penjelasan ciri-ciri setiap jenisnya. 1. Kucing bengal rosetted spotted, yaitu kucing bengal yang memiliki bintik atau totol pada tubuhnya. Motif totol ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuhnya. Namun terdapat berbagai macam jenis totol pada kucing ini. Mulai dari totol berupa bentuk pundak, bentuk jejak kaki anjing, bentuk totol seperti kue donat, hingga totol yang menyerupai bentuk awan. 2. Kucing bengal marble, yaitu jenis kucing bengal memiliki pola warna marble atau garis-garis sedikit tidak beraturan. Terdapat 5 jenis pola warna marble, mulai dari horizontal flowing marble, reduced pattern horizontal flowing marble, chaos pattern marble, seed marble, dan bullseye pattern. Demikian telah dijelaskan mengenai fakta-fakta dan jenis-jenis kucing bengal. Apabila ada pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih.